Maka pada kesempatan ini kita akan bahaskan satu daripada banyak hadis diriwayatkan oleh Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dausi atau biasa dikenali dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Apa kata Nabi? La taqumus sa'ah. Hari kiamat tidak akan terjadi hatta hingga yuqbadal ilmu. Yang pertama, dalam hadis ini ada 6 tanda. Ini yang akan kita bahaskan. Yang pertama, yuqbadal ilmu. Ilmu dicabut. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu seperti mencabut pokok kayu dengan akarnya sekali. Lalu bagaimana ilmu itu tercabut? Bi mautil ulama, dengan meninggalnya ulama. Ketika Imam Syafi'i meninggal, maka berapa cabang ilmu hilang. Imam Syafi'i alim dalam bahasa Arab. Imam Syafi'i alim dalam tafsir. Imam Syafi'i alim dalam fiqh. Imam Syafi'i alim dalam hadis, bahkan bergelar Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i yang pertama kali menyusun usul fiqh. Lalu kemudian ketika meninggal, masih ada digantikan oleh murid-muridnya, Al-Muzani, Al-Buwaiti, Rabi' Al-Muradi. Tapi kemudian makin-makin ke bawah, maka hilanglah ilmu, maka yang muncul orang jahil, yang kemudian dianggap sebagai orang berilmu. Wal-iyazubillah, na'uzubillah. Maka saya pribadi tak pernah berkata, menurut paham saya, menurut pendapat saya, kerana saya takut tergolong dalam orang yang disebut Nabi al-juhala, orang jahil tapi seperti berilmu. Zahirnya orang menyangka berilmu padahal tidak. Maka selalu saya mengambil pendapat ulama. Menurut pendapat Imam Syafi'i, menurut pendapat Imam An-Nawawi, menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, menurut Imam Az-Zahabi, menurut Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, untuk menyelamatkan diri daripada juhala. Na'udzubillah. Maka nanti kata Nabi SAW, sebelum hari kiamat, bermunculanlah juhala-juhala, kerana pandai berbicara, kerana berpakaian ulama. Al-juhala yalbisuna libasal ulama. Orang jahil tapi memakai pakaian ulama, pandai berbicara, lalu orang menyangka dia alim, padahal dia tak lebih daripada orang dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. Sebenarnya kiamatnya sudah terjadi pada isinya, tapi alamnya belum kiamat besar. Maka kata ucapan Nabi SAW dalam suatu hadis, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, bila diberikan suatu perkara bukan kepada ahlinya, bukan kepada orang yang faham, fantaziris sa'ah, maka tunjuklah, tunggulah kiamat. Makna kiamat di situ bukan kiamat alam semesta, tapi kiamat isinya. Bila pembinaan masjid ini diberikan kepada orang yang tidak pakar, tidak memiliki kepakaran pada bidang itu, fantaziris sa'ah, maka tunggulah sa'ah kiamat, hari kiamat. Makna kiamat di situ bukanlah kiamat alamnya, tapi isinya sudah kiamat. Begitu juga dengan ucapan Nabi tentang masalah, idza waqa'a 'ala ahadikumul qiyamah, bila terjadi kiamat pada salah seorang kamu, wa fi yadihi fasilah, di tangannya ada anak korma, falyaghrisha, tanamlah, kerana dia akan menanam itu lalu kemudian dia mati. Bagaimana mungkin kiamat terjadi pada satu orang? Maka makna kiamat dalam hadis ini, alamnya tidak kiamat, tapi orang itu mengalami kiamat, maknanya mati dia. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, maka bahwa kiamat sudah terjadi pada isinya, ya, kerana banyaknya orang jahil. Oleh sebab itu, alhamdulillah, kita di Malaysia masih ada para ulama, masih ada para mufti, masih ada para habaib. Maka kita datang ke majlis-majlis mereka, hindari majlis-majlis orang-orang jahil yang tidak diketahui sanad ilmunya, yang tidak diketahui dapat dari mana, bahkan mendakwa mendapat dari mimpi, langsung berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, langsung saja terus mendapatkan zikir talqin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa bersanad, tanpa berguru, padahal para imam mengajarkan kita ada namanya sanad. Al-isnad minad din, sanad itu bahagian dari agama. Laulal isnad
kalaulah bukan kerana sanad, laqala man syaa ma syaa, maka orang mudah saja berkata sesuai kehendak hawa nafsunya. Begitu kata Imam Abdullah Ibnul Mubarak, salah seorang ulama hadis yang amat sangat tinggi ilmunya. Maka Imam Bukhari bersanad sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari mendapatkan hadis itu dari gurunya, namanya Abdullah Ibn Maslamah. Abdullah Ibn Maslamah mendapatkan dari gurunya, namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas mendapatkan dari gurunya, namanya Abu Zinad. Abu Zinad mendapatkan dari gurunya, namanya Al-A'raj. Al-A'raj mendapatkan dari gurunya, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah mendapatkan dari gurunya, namanya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sanad itu mesti diteliti pula, orang ini mestilah adil. Makna adil menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil. Lawan daripada kata adil adalah fasik. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Adapun orang yang adil, tapi dia tidak babit, tidak kuat ingatannya, maka dia juga tidak layak diambil ilmu daripadanya. Oleh sebab itu, apa kata Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i, makamnya di Baqi di samping Masjid Nabawi, meninggal tahun 179 Hijrah. Aku berjumpa dengan 70 orang di dalam masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi di Madinah. Andai aku minta satu di antara mereka berdoa, maka turun hujan saking makbulnya doa mereka. Tapi tidak aku ambil hadis satu pun dari ke-70 orang itu. 70 orang zuhud, ahli ibadah, abid, banyak ibadahnya, kabul doanya. Andai ku minta satu orang berdoa, turun hujan, begitulah kabulnya. Tapi aku tidak mengambil ilmu dari mereka kerana tidak dhabit kuat ingatannya. Begitulah ulama menapis supaya jangan sampai mengambil ilmu daripada orang jahil, kerana di antara tanda kiamat adalah yuqabadul ilmu, bahwa ilmu dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita masih ada kajian-kajian khas tafsir, khas fiqah, khas usul fiqh, khas hadis, maka kita hadir, kita dengarkan, kita fahami, kita rakamkan, kita share, maka dia bagian dari dakwah. Tapi bila itu sudah tampak banyak menebar, sebenarnya telah satu daripada tanda hari kiamat. Yang kedua, watakthurul zalazil, banyak terjadi zalazil, zilzal gempa, zalazil gempa, 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 gempa. Maka kita lihat idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila sudah digoncangkan bumi itu, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan dia menggoncangkan lalu keluarlah isi yang ada di dalamnya. Dulu terjadi juga gempa, faj'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian dalam naik ke atas, bagian atas turun ke bawah. Amtarna 'alaihim, kami hujani mereka, bihijaratin, dengan batu, min sijilin manbud, dari tanah liat yang terbakar. Sudah lama terjadi, tapi hari ini terjadi lebih banyak lagi di banyak-banyak tempat. Bahkan gempa tak lagi terhitung, hari ini terjadi di sini, hari ini terjadi di sini. Ini menunjukkan bahwa salah satu dari tanda-tanda itu sudah muncul, mengingatkan kita. Apakah dengan terjadinya ini lalu kita stres, setelah ini lalu kita tidak beraktiviti, lalu setelah ini kita tidak lagi beramal? Bukan begitu makna memahami tajuk kajian kita ini. Dengan memahami tanda hari kiamat, bukan menyuruh kita berhenti bekerja, bukan menjadikan kita menjadi tidak bersemangat untuk mencari nafkah, malah judul tajuk kita siang ini membuat kita semakin bersemangat untuk beramal soleh, karena kita akan tetap mati menghadap Allah, maka yang dibawa serta adalah amal-amal. Makanya dalam sebuah ungkapan, bukan hadis Nabi, i'mal lidunyaka, beramallah untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Wa'amal li akhiratika, beramallah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghada, seakan-akan kau mati besok. Maka siang ini kita salat zuhur pukul 1:30,
maka seakan-akan inilah zuhur yang terakhir. Saya akan sampaikan tazkirah ini dalam 60 menit. Selepas itu kita akan buka soalan, kita akan jawab masalah-masalah yang ditanyakan terkait dengan tajuk kita sebahagian besarnya. Maka selepas mengkaji tajuk tanda-tanda hari kiamat, bukan membuat kita lalu berhenti beramal, tapi membuat kita makin bersemangat beramal. Kerana ternyata alam akan berakhir, rumah yang besar akan hancur, kereta tak dibawa serta, yang dibawa hanyalah illal ladina amanu, iman, wa amilus salihat, dan amal-amal saleh. Lain daripada itu tinggal. Maka bagi sesiapa saja yang ikut tajuk kajian kita ini, selepas ini bertambah amalnya, bertambah khusyuknya, bertambah takutnya, itulah orang yang berhasil. Adapun selepas ini tak ada perubahan apa-apa, biasa sahaja, maka termasuk orang-orang yang mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir adalah ikhwan, saudara-saudara syaitan. Mengapa begitu? Dia sudah mubazir waktu, dia sudah mubazir energi, dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Pada ayat-ayat yang kita baca, idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadatkum imana, bertambahlah imannya. Dari dua tanda ini ada perbezaan. Tanda yang pertama tidak tampak, ilmu dicabut. Tidak nampak mana ilmu yang dicabut, mana ilmu yang kekal. Yang kedua, zalazil, gempa. Ini nampak, bisa dirasakan. Berapa skala Richter? Ini semua orang tahu, bahkan bergoncang. Ada kaca yang pecah, ada dinding rumah yang retak. Itu terjadi belakangan ini lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak lagi. Signal pertanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengakhiri dunia ini. Lalu kemudian berikutnya adalah wayataqarabuz zaman. Zaman, masa, waktu, yataqarab, saling mendekati. Apa makna saling mendekati? Tidak lagi terasa. Baru saja hari Jumat, esok hari kita sudah solat Jumat. Baru saja Idul Adha, kita sudah membeli kambing dan sapi untuk Idul Adha berikutnya. Baru saja lepas Idul Fitri, sudah bersiap-siap lagi hendak memasuki bulan Ramadan. Itu kita rasakan sekarang. Apakah sebenarnya waktu itu berkurang? Waktu tidak berkurang. 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam. Dari dulu sampai begitu. Lalu mengapa terasa ya taqarabuz zaman? Kerana ada alat-alat yang membuat kita merasa cepat. Dengan tumbuhnya alat-alat elektronik, datangnya internet, sehingga zaman begitu cepat tak terasa. Dulu orang duduk lama terasa baru berakhir petang hari, tapi hari ini tak terasa. Petang siang malam, petang siang malam berputar begitu cepat. Wa yataqarabuz zaman, maka ini kita rasakan makin hari makin kuat. Apa yang ada pada kita masa kecil dulu, sekarang sudah tidak ada lagi. Permainan-permainan anak kecil seperti layang-layang, seperti gasing dan lain sebagainya, orang sudah bermain digital semua, dan hilanglah permainan yang mengambil masa waktu ini. Lalu kemudian waktu semakin pendek, dan puncanya adalah orang sudah tidak lagi peduli kepada jiran tetangga, tak lagi memperdulikan masa, sehingga hilanglah apa yang diberikan Allah. Padahal Allah SWT berikan masa ini, dan kita semua akan ditanya tentang masa yang sudah kita pakai. La tazulu qadama abdin, kaki anak Adam tidak akan bergeser, pindah di tempat satu tempat lain. Hatta yus'allah, sampai hingga ia ditanya. Pertanyaan banyak. La tus'aluna yawma idzin 'anil na'im, kamu akan ditanya tentang banyak pertanyaan. Tapi satu di antara pertanyaan itu adalah an umrihi fi ma'afna, umur kemana saja kamu pakai. Maka pertanyaan yang paling banyak, yang paling banyak tak dapat dijawab oleh manusia adalah umur, usia, kemana saja kau pakai yang dititipkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yataqarabuz zaman, waktu semakin dekat. Yang keempat, wa tazharul fitan, banyak terjadi fitan. Fitan jamak daripada fitnah. Fitnah, 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 fitnah terjadi. Berbagai macam fitnah terjadi. Kita lihat ada fitnah Sunni Syiah, ada fitnah Khalqil Quran, ada fitnah Ahmadiyah,
ada fitnah khawarij, ada fitnah rafidah, berbagai macam fitnah-fitnah. Fitnah di grup WhatsApp, fitnah di Facebook, fitnah di Twitter, fitnah. Ini fitnah makin banyak. Dulu orang datang menceritakan aib orang lain, hanya berdua saja dia dengan jirannya. Hari ini orang berkelompok-kelompok membuat grup-grup fitnah, hingga semakin besar, semakin habis waktu disebabkan itu semua. Dulu orang bila ingin memfitnah, maka dia datang ke suatu tempat. Tapi hari ini dia tidak keluar dari rumahnya, tapi dia sudah mampu menyebarkan fitnah-fitnah. Makna fitnah ada dua. Yang pertama, tohmah, tujuan tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Yang kedua, makna fitnah adalah membunuh. Makna fitnah adalah menyiksa. Banyak penyiksaan-penyiksaan. Berapa kali kita tidak sanggup menyaksikan video bagaimana penyiksaan muslimin di Rohingya. Bagaimana anak-anak gadis Rohingya dijual, lalu kemudian di India dijadikan sebagai orang-orang tidak baik. Bagaimana penyiksaan yang dilakukan oleh Burma kepada muslimin Arakan in Rohingya. Bagaimana kemudian yang terjadi di Palestina hari ini sampai hari ini tetap berlanjutan terus. Na'udzubillah. Maka betul kata Nabi SAW, kalau sudah dekat masa hari kiamat, maka yang terjadi adalah yaksurul fitan. Maka banyaklah fitnah-fitnah terjadi. Makanya selalu sebelum salam kita katakan, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam, jauhkan kami daripada azab jahannam, wa min azabil qabri, daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, jauhkan kami dari fitnah hidup dan mati. Fitnah mati, azab. Dua fitnah mati, azab kubur dan kemudian azab di akhirat. Tapi ada fitnah yang luar biasa, fitnatul mahya, fitnah ketika dalam hidup. Hidup pun dia sudah merasakan fitnah-fitnah yang luar biasa. A'udzubillah. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu yaksurul haraj. Haraj, kata Nabi, wa huwal qatslu, pembunuhan-pembunuhan yang banyak. Bagaimana mereka boleh menghabisi kaum muslimin bertetangga dekat? Slobodan Milosevic ingin menghabisi semua etnis Bosnia Herzeg, habis semuanya. Itu terjadi tahun 90-an, lalu kemudian sekarang berdamai. Lalu kemudian bagaimana pembantaian di Irak, dari sejak mulai Presiden Amerika sampailah yang terakhir, terus mereka membantai umat Islam. Lalu kemudian terjadi pula yang terakhir, tidak berakhir sampai hari ini, sampai-sampai Presiden Amerika mengatakan ini adalah ibu kota Israel. Dengan mengakui itu sebagai ibu kota Israel, maka semua orang yang berada di dalam itu tidak lagi diakui sebagai orang Palestina. Efek daripada itu adalah bahwa ini tidak lagi dianggap sebagai milik umat Islam, tapi justru sebagai orang Islam yang memiliki tempat ibadah di tanah orang kafir. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, maka banyaklah al-haraj, pembunuhan-pembunuhan. Dulu pun ada juga pembunuhan, betul, tak salah. Ada Romawi membunuh Persia, Persia membunuh Rom, itu biasa, itu terjadi. Tapi zaman sekarang, pembunuhan merajalela, kerana alat untuk membunuh itu diciptakan lebih banyak. Senjata-senjata dari besi diciptakan lebih banyak lagi untuk menghabisi umat manusia. Maka itulah yang dikatakan Nabi, yaksurul haraj. Apa salah kita? Mengapa kita dihidupkan Allah di zaman ini? Mengapa kita tak hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali? Maka ada kabar gembira dari Nabi SAW. Al-ibadatu fil haraj. Orang yang tetap istiqamah beribadah fil haraj, ketika banyak pembunuhan-pembunuhan ini, tetap imannya kuat, tetap dia istiqamah. Kahijratin ilayya, seperti orang yang berhijrah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tetap istiqamah dalam keadaan banyak pembunuhan-pembunuhan, dan kita seperti orang yang berhijrah. Walaupun sudah 1439 tahun lampau, tapi kita tetap diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seperti orang yang berhijrah. Makanya sekarang ada orang istilah, ini adalah hijrah saya, ini adalah momen hijrah saya.
sebenarnya tidak lagi ada hijrah. La hijrata ba'dal fath. Setelah pembebasan kota Makkah, tidak lagi ada hijrah. Yang dimaksud hijrah adalah pindah dari batil kepada hak, pindah dari syirik kepada tauhid, pindah dari jahil kepada ilm. Itulah makna daripada hijrah. Kemudian yang keenam, hatta yaksura fikumul mal fayafidu. Banyak orang yang melimpah ruah hartanya sampai yafidu, seperti air yang penuh tumpah. Banyak orang-orang kaya. Dulu orang hanya kaya tapi masih ada batasnya. Sekarang ada orang yang amat sangat kaya tanpa batas, tapi tidak tahu lagi dia mau dibuat kemana kekayaan ini. Dan itu terjadi hari ini. Dulu orang kaya kerana dia berniaga, bekerja. Ada orang kaya karena dia membuat, menjual emas. Ada orang kaya karena dia beternak sapi, kambing. Ada orang kaya karena dia membuat kolam ikan. Artinya dia bekerja, keluar peluh keringatnya baru dia kaya. Hari ini ada orang yang duduk-duduk saja, tapi kekayaannya amat sangat melimpah ruah. Maka apa yang dikatakan Nabi SAW terwujud hari ini, menunjukkan hari kiamat itu hampir saja terjadi. Bahkan ketika Isra Mi'raj pun, Nabi melihat ada seorang perempuan tua yang melambaikan tangannya memanggil. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itulah dunia yang sudah tua. Walaupun sudah tua dia tetap berhias kerana dia tak ingin tua. Dunia dengan usianya yang tua hampir kiamat, dia tetap berhias dengan perhiasan-perhiasan harta benda, dengan binaan-binaan yang besar. Tapi sebenarnya dia semakin tua, dan sampai masanya terjadilah apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, hancur semuanya, berkeping, tak bermakna sama sekali. Maka ini salah satu tanda yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah.